ウエスマンス。Nama saya Satrio dari Warga Solo. Kenal Mas Gani dulu sebagai Remon. Dulu awal pertemuan dikenalkan sama Mas Bayu dari Rumah Atas. Dari situ baru kenal gimana kita saling kontak via Instagram. Ternyata di Instagramnya adalah seorang konten kreator. Gimana konten kreator ini, nama kontennya Doraemon. Respon saya terhadap karakter Doraemon ini, saya cukup mengikuti di media sosialnya, karena narasinya Doraemon adalah bentuk curhatan-curhatan lokal, curhatan-curhatan yang mencirikan identitas lokal. Respon saya terhadap pameran Kemon Remon, satu, karena saya penasaran terhadap apa yang dikaryakan dia secara langsung, dan bertemu kembali kawan sebagai Gani di sini. Saya melihat penasaran ini dari Remon adalah bayangan saya dari kopi salingnya Instagram dipapar langsung di pamerannya, ternyata bukan. Lebih dari itu, memukau namun ramah. Nah, dari sini bisa melihat seniman Doraemon di pameran pertamanya dia bertemu langsung dengan publiknya. Satu sisi saya sebagai kawannya Mas Gani, sebagai seniman Doraemon, bangga dan ternyuh karena dia pencapaiannya di 2 tahun ini sebagai Doraemon adalah membuat pameran tunggal akhirnya terlaksana. Salut. Doraemon sangat mulia dari segi karya, mulia dari segi personalnya dia, mulia dari segi